udah siap buat nonton video ini? Eits, tunggu dulu, subscribe dulu di sini. Cepetan ya, dan jangan lupa loncengnya juga. Oke? Selamat menonton! Siapakah player pertama yang dipilih oleh coach untuk meninggalkan panggung eSports Star Indonesia? Apakah Lucky Boy? Ataukah Scarlett? Atau Suga Suga? Oke, ini pilihan yang cukup berat juga. Player yang pertama yang bakal kita eliminasi adalah Scarlett. Mohon maaf, Scarlett. Langkahmu di eSports Star Indonesia harus terhenti hari ini. Sedih sih dieliminasi langsung sama coachnya, tapi ya udahlah, nggak apa-apa. Jadiin aja pelajaran buat aku ke depannya nanti. Buat teman-teman tetap semangat, terus berjuang, jangan ngeremehin lawan. Kita berikan waktu untuk memulai mengambil vote dari sekarang. Selesai. Mohon disimpan alat voting kalian. Hasil voting sudah kami terima. Berikutnya. Hasil vote yang sudah masuk sangat tipis sekali. Dari total 11 vote yang masuk, hasilnya adalah 5 berbanding 6. Wow, beda satu. Satu vote saja. Oh my God. Kira-kira apakah 6 vote tersebut tertuju kepada Lucky Boy atau kepada Suga Suga? Dan player yang tereliminasi pada malam hari ini adalah mohon maaf kepada Suga Suga, langkahmu terhenti di eSports Star Indonesia. Kehilangan lagi kita satu perempuan dari panggung eSports Star Indonesia. Kalau begitu untuk Lucky Boy, Lucky Boy selamat, kamu selamat. Kamu masih berlanjut langkahnya di eSports Star Indonesia. Silahkan kembali bergabung dengan teman-teman. Tadinya sih gue mikirnya Lucky Boy yang bakal keluar, karena kan hari ini dia main 3 game. Dan ketiga-tiga gamenya itu kelihatan dia mainnya nggak maksimal gitu. Tapi ternyata teman-teman berpikir lain dan gue di-vote buat eliminasi. Tapi nggak apa-apa, gue thank you buat keputusan dari teman-teman.